Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sekarang berada di Blitar Park bersama teman-teman YouTuber Blitar. Perkenalkan ini Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Sylvia Sari. Kali ini aku mau share salah satu informasi yang terbaru dari destinasi wisata di Kota Blitar. Telah hadir di Blitar wisata baru yang bernama Blitar Park, beralamat di Jalan Raya Pojok Sawahan Garum. Dan kali ini aku sama teman-teman mengunjungi wisata ini dari hari kedua setelah opening Blitar Park. Guys, aku lagi sama artis dari Blitar, ada Mas Natoriono, kita lagi Bull. You know all? Bull adalah mengumpulkan teman-teman. Terima kasih. Ya, kita masuk dari jalan enam orang. Yuk. Dari hari grand opening dimulai dari tanggal 20 Mei 2019, buka mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dan untuk harga tiketnya pun sangat bervariasi. Untuk weekday yaitu Rp55.000, weekend Rp65.000, vacation Rp75.000, dan yang terakhir adalah paket terusan Rp125.000. Dikarenakan kami masih mendapatkan special promo mulai dari tanggal 20 sampai 27 Mei, HTM-nya diskon 50%. Jadi masing-masing dari kami cukup membayar dengan senilai Rp35.000 saja. Fasilitas yang kita dapat adalah spot foto free dan spot foto 1000 taman bunga free. Halo guys, kita lagi ada di dalam di bagian Dragon Coaster. Jadi itu penampakannya. Nah guys, kita sudah keluar dari lorong cantik yang tadi di belakang tuh, dan sekarang kita memasuki di halaman paling belakang. Di sini kita melihat ada ulet bulu. Di sana ada teman saya, si Maocha. Kita lagi cari konten di sore hari. Hai. Halo. Ini dia teman aku. Aduh, yang satunya. Hai, kali ini kita cuma berdua. Iya, satunya enggak ikut. Personelnya kurang satu. Jadi sedih. Sore ini kita cuman muter-muter karena kita hari ini ngambilnya yang paket reguler aja, bukan paket yang terusan karena sudah sore hari. Jadi kalau misalkan kita berangkat dari pagi, pastinya kita ambil yang terusan. Waktunya berbuka puasa. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Hai, gimana kesan dan pesannya, Mas? Hari ini berkunjung di di sini ada kolam renang. Oke, kita makan dulu ya, buka bareng-bareng dulu di sini. Kita keluar dulu dan ternyata meskipun kita pakai yang reguler, kalau kita misalnya kita mau buka puasa dulu di kafe depan, kita nanti masih boleh masuk lagi dengan cara menunjukkan tiket yang kita order tadi.
Nah, kita sudah masuk di kafe yang untuk kita buka puasa bareng sama teman-teman. Sekarang ketemu malam lagi dari sore ketemu malam ya. Habis okay. kita akan eksplor lagi versi malamnya ya guys ya. Ayo, jadi di sini pastinya lebih ada yang kenal saya kan. Ada yang kenal dengan dia, ada. Beginilah suasana Blitar pak di malam hari dari cahayanya yang pasti fotonya bikin lebih bagus, lebih menarik lagi, spot fotonya lebih dapat kalau misalkan di malam hari. Sekian video dari aku hari ini. Jangan lupa ajak keluarga, kerabat, teman, dan relasi Anda untuk menikmati berbagai macam wahana yang dapat menghilangkan kejenuhan dan menghibur orang-orang tercinta. Harapan kita semua dengan adanya Blitar Park menjadi pematik motivasi seluruh destinasi wisata yang ada di Blitar. Sampai jumpa dan terima kasih.